Kawan-kawan semua, sore ini jam 4, tepatnya jam 16.00 waktu Sumatera Barat. Saya masih berada di Kecamatan Rawajitu Utara. Saat ini saya berada di sebuah dermaga. Dermaga yang dipakai oleh beberapa perusahaan untuk melakukan aktivitasnya. Nah, ini dermaga berada di Desa Sidang Waipuji, Kecamatan Rawajitu Utara. Jadi kalau ini adalah hamparan dermaga ini bisa langsung menuju ke Laut Jawa sana. Ya. Bisa langsung menuju ke Laut Jawa. Pemandangannya luar biasa. Indah sekali kalau untuk sebagai destinasi wisata. Banyak sekali warga sekitar sini yang untuk menghabiskan waktu bersantai di tempat ini. Tapi oleh karena tidak terawat, maka terkesan tempat ini menjadi kumuh, seperti tidak terawat. Tinggal menunggu pihak-pihak terkait agar bisa ini menjadi satu objek wisata, tentunya dengan sentuhan-sentuhan yang baik agar tempat ini bisa menjadi tempat yang populer di Provinsi Lampung pada umumnya. Oke, tempatnya mantap sekali. Itu di belakang saya adalah sahabat sejati saya, seorang anggota Satpol PP di Kecamatan Rawajitu Utara yang selalu setia mendampingi saya berkeliling-keliling Rawajitu Utara. Dia namanya Yunianto. Mantap. Suasana senja di Kecamatan Rawajitu Utara di antara hamparan sawah warga dengan adanya awan hitam agak mendung, dan di sebelah kirinya adalah kumpulan bangau yang sedang bermain. Bangaunya dan menjadi suatu pemandangan sore hari yang sangat indah menurut saya. Ini adalah sekelompok burung bangau yang sedang bermain-main di persawahan warga yang habis dipanen. Ya, jika kalau tepat habis dipanen, banyak sekali burung bangau yang bermain di lahan tersebut. Wah, keren. Itu burung-burung bangau. Oke, saya bisa mendekati mereka.
ya, Gunung Bangau. Banyak banget ya, keren. Berterbangan ke sana ke sini.